Pemirsa, penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsih menyerahkan hadiah dan piagam penghargaan kepada pemenang Kampung Bantar atau Bersih, Aman, dan Pintar serta Teknologi Tepat Guna atau TTG tahun 2024 tingkat kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Acara yang dikemas dalam temu lembaga kemasyarakatan dan pemberian apresiasi bagi pemenang RT Kampung Bantar tahun 2024 itu berlangsung di Aula Gria Mayang, rumah dinas jabatan wali kota, Senin 19 Agustus 2024. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Jambi itu menyampaikan apresiasinya kepada para pemenang, baik pemenang Kampung Bantar maupun TTG. Sri menambahkan, Kampung Bantar adalah salah satu inovasi unggulan yang membanggakan bagi Kota Jambi yang telah menjadi role model nasional. Inovasi tersebut diusung dengan banyak harapan yang terimplisit di dalamnya. Di antaranya adalah bagaimana pemerintah Kota Jambi harus berpikir keras agar Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi dapat selalu bersih lingkungannya, aman, serta pintar masyarakatnya. Sementara Kota Jambi tidak mempunyai PAD dan APBD yang cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. Ini alhamdulillah kita menyelenggarakan kegiatan temu lembaga kemasyarakatan dan pemberian penghargaan kepada RT-RT yang berhasil mendapatkan penilaian Kampung Bantar. Selain itu juga tadi ada orang yang berhasil membangun di kelurahannya. RT-RT-nya 100% sudah Kampung Bantar. Dan juga ada terkait dengan TTG, ya, Teknologi Tepat Guna. Tadi ada 3 perwakilan dari Kota Jambi yang berhasil masuk dalam penilaian kategori Teknologi Tepat Guna. Jadi, alhamdulillah pelaksanaan acara hari ini berjalan lancar. Hadir 141 RT yang berprestasi dan hadir juga 68 lurah 11 camat untuk mengikuti acara ini yang dibantu oleh Kepala Dinas DPMPBA dan juga tadi beberapa asisten satu bidang pemerintahan. Pada kesempatan ini saya tidak hanya berfokus pada masalah tentang bagaimana membangun semua RT membangun kampungnya menjadi bersih, aman, dan pintar. Tapi saya minta RT-RT berfokus untuk bagaimana memvalidasi data. Bukan dalam artian memverifikasi, tetapi melaporkan kepada lurah terkait dengan kondisi masyarakat di wilayah RT-nya masing-masing. Ada 3 yang saya pesankan tadi. Bagaimana masyarakatnya di setiap RT itu yang nganggur, yang kedua yang miskin, yang ketiga yang stunting. Tiga ini saya minta RT untuk melakukan komunikasi, melaporkan kepada lurahnya, dan lurah akan melakukan validasi setiap waktu terkait dengan kondisi dari warga masyarakat di setiap RT-nya. Selain itu, para lurah nanti para RT juga saya minta menyongsong menyambut kebijakan dari tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Para RT yang paling tahu warganya yang punya kendaraan bermotor, nanti pajak PKB dan BPNKB itu akan langsung ke kabupaten dan kota. Tentu pembilangannya sudah diatur dalam undang-undang bagaimana provinsi dan bagaimana kabupaten kota. Oleh karena itu, saya tugaskan tadi kepada seluruh RT untuk didata itu kendaraan bermotor yang ada di wilayahnya. Yang paling tahu adalah Pak RT-nya. Baru nanti dilaporkan ke kelurahan, kelurahan secara berjenjang ke kecamatan dan ke BPPRD. Dengan data yang valid, maka dengan banyaknya kendaraan bermotor yang akan terdata nanti, tentu ini menjadi energi yang baik untuk pembangunan di Kota Jambi. Semakin banyak terdata kendaraan bermotor di Kota Jambi, mudah-mudahan semakin optimal pajak PKB dan BPNKB kita dapatkan di Kota Jambi. Sehingga banyak kesempatan. Lebih lanjut, dengan keterbatasan anggaran,
sulit dilakukan jika kita harus merekrut petugas kebersihan untuk menyapu dan membersihkan seluruh wilayah di semua kelurahan dan kecamatan, bahkan sampai ke tingkat terendah yaitu di lingkungan RT. Heru Syaputra, CTV melaporkan.